Pemirsa, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengaku siap untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik Papua. JK mengatakan salah satu cara untuk mengatasi konflik di Papua yakni dengan dialog. Hal itu disampaikan JK usai mengikuti acara pelantikan Dewan Pengurus Masjid Indonesia Provinsi Papua di Kota Jayapura pada Sabtu siang. JK juga mengatakan dialog antar rakyat Papua dan pemerintah pusat dapat menjadi solusi untuk mengatasi konflik yang kerap terjadi di Papua. Oleh karena itu, JK mengaku siap menjadi fasilitator bila diizinkan oleh pemerintah pusat. Ya, nanti tergantung pemerintah bagaimana baiknya. Tapi Bapak siapa? Ya, kalau pemerintah, tentu semua, seluruh bangsa, siapapun harus siap untuk menjaga persatuan. Tapi menurut Bapak konsep itu yang paling terbaik, Pak? Oh iya.